Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Masih di edisi perbaikan atau renovasi dapur ya guys. Kali ini saya share video pemasangan vinil pada lantai dapur. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian yang ingin memasang atau mengganti lantai dengan menggunakan vinil. Pertama, sebelum dipasang vinilnya, lakukan pengukuran agar sesuai dengan ukuran lantai. Sebelum stiker dilepas, sesuaikan vinil dan lantai terlebih dahulu. Setelah vinil dan lantai sesuai, bersihkan media, dalam hal ini lantai, dengan menggunakan lap atau kuas seperti ini. Setelah itu, lepas stiker. Kemudian pasang pada lantai. Nah, jika vinilnya kepanjangan, bisa dipotong menggunakan cutter. Menggunakan cutter lebih lurus hasilnya daripada menggunakan gunting. Gak perlu gunting enggak ya? Apa? Kurang. Nah, berhubung vinilnya masih kurang karena salah perhitungan, jadi selesai ini ditinggal ke pemasangan dinding dengan menggunakan stiker teman-teman. Seperti ini. Seperti biasa, sebelumnya lakukan pengukuran terlebih dahulu. Dari sini saja sudah kelihatan mewah ya teman-teman. Meskipun dengan biaya yang relatif murah, tapi bisa menghasilkan dapur yang cantik. Sip. Serahkan pada ahlinya. Masuk dok, kita gak kurang. Panjangnya maksudnya. Oh, bukan kurang. Kayak lu sampean kok lu gak kurang. Oh, bukan nih. Satu gulung. Iya. Nah, ini membutuhkan satu gulung, guys. Nah, gitu. Ya, serupa tapi tak sama, gak apa-apa lah, gak semayang. Gak janjian. Non? Nggih, kalau kita setting. Gak semayang. Gak janjian. Oh, ini makan kuat. Bisa ya? Lihatlah, tuh mesti resiin. Nggih, ini kan jadi guys, medianya sebelumnya itu dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nggak lengket ya, meskipun itu sudah ada stikernya. Nah, senada kan warnanya. Nah, ini nanti masih ada space yang belum tertutupi, nanti bisa ditambah. Kan taruh di bawah sini karena ini menyesuaikan tingginya ya, menyesuaikan dengan yang sini tuh. Nah, disambung dari sini, disesuaikan.
Demikian ya guys, edisi perbaikan dapur kali ini dan tutorial memasang vinil pada dapur. Semoga bisa menginspirasi kalian dalam perbaikan dapur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Nini Wijayanti. See you next video. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.